rombongan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara mempelajari tentang sistem pemerintahan dan proses kepengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Saat berkunjung ke kantor Wali Kota Jakarta Utara, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Desi Putra, dan unit terkait. Selamat datang di Jakarta Utara yang memiliki beragam potensi baik di bidang pariwisata, perekonomian, dan sebagainya. Ujar Desi Putra di ruang VIP, kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat 4 Oktober 2019. Selain berbagi informasi dan pengalaman, pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan rombongan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat juga sebagai ajang silaturahmi. Kami sangat berterima kasih karena sudah diterima dengan baik dan diberikan beragam informasi yang dibutuhkan sehingga diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk memajukan Kabupaten Langkat, ujar Sukirin, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Langkat. Berbasis elektronik. Jadi yang kita harapkan dan yang kita impikan, masyarakat tidak perlu lagi ngantri di loket eselon, bagian dari PPSP mereka eselon 4D. Jadi mungkin kalau di kabupaten lain atau di provinsi lain itu namanya PPSP. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 lagi Pak. 1, 2, 3 ini Pak. Sembarangan ini. 1, 2, 3 lagi.